Dari kesejahteraan
Tarik bola ke belakang, lakukan umpan tayap kiri. Nampak Marwan Said kiri
tadi masih 1 meter sebelah kiri penjaga gawang Hoki Kapila. Kita nantikan bola Dennis Hensi ambil alih lewat sektor sayap kiri, kuasai nomor punggung 15 Tony, permainkan sejenak Abdullah, peragakan daya menarik lakukan, sudah sundulan dilakukan Jaki Teng, itu dia penjaga gawang saudara-saudara Dennis, yaitu nomor punggung 10 Donald. Kembali kita nantikan, kali ini nomor punggung 18 tadi nampak agak ajam, kurang sempurna dalam melakukan kontrol bola, dikuasai dengan mesra penjaga gawang Robi Kapila. Lakukan sudah, kita nantikan sundulan Jaki Teng dengan kaki kiri, arahkan bola ke sayap kanan, lihat sejenak lakukan operasi langah. Lagi-lagi satu sundulan kepala Jaki Teng nomor punggung 8, kita nantikan Rizal Toe mencoba berjibaku, dibenarkan nomor punggung 7 Edi Bodai, tarik bola kembali lewat sayap kanan, lakukan pergerakan Dennis melalui kapten ke 9 Agus Homeng, ada malam nomor punggung 18 kali ini kita nantikan saja racun ajam, patah saudara-saudara ambil alih Agus Homeng, kontrol bola sejenak, alihkan padahal terpantar nampak Brasile, kontrol bola cukup bagus, dua pemain mengambil pergerakan Brasile, lakukan overlapping ya. Miskomunikasi saudara-saudara, sudah mencoba sundulan tadi tampak Black nomor punggung 6 Marwan Saidi mencoba rebut bola di sana, Dennis melalui pemain sayap kanan ambil aja sejenak akselerasi, lakukan kesebelasan dari Dennis woi Jaki Teng gaya juang yang cukup tinggi untuk kesebelasan Dennis Messi, kita nantikan saudara-saudara lakukan tendangan bebas, lakukan sudah menit demi menit berlalu nampak dua kesebelasan mencoba adu strategi, adu trik bagaimana bisa menghasilkan satu buah gol di babak pertama ini, perjuangan dilakukan lewat Jaki Teng kerja sama nomor punggung 2, kita nantikan Hafid Agung Romeng kontrol bola sejenak, umpan sedang lagi banyak menyaksikan pertandingan final ini lakukan pada yang ditunjuk, lakukan nomor punggung 5 tadi kita nantikan saja Dennis ambil alih serangan yang ditunjuk nampak aku dropping tadi satu biasa, kita buktikan saudara-saudara bahwa kita warga CP 2018, jadikan saksian pertandingan pada sore hari ini saudara-saudara untuk daya tarik para pencinta pertandingan bola di Jakarta Barat, kita nantikan Marwan Saidi apa yang Agung Rombeng kapten kesebelasan buka ke kanan dia
Kemana Toto nampaknya masih permainkan Toto, mencari teman di menit bebas, siapa yang dituju? Kembali ke belakang, Arif Bison. Arif Bison langsung layankan bola pada Yudi Podai masuknya. Kita lihat secara pemain Dennis mencoba mencari celah nampaknya untuk memberikan umpan, jatuh bola di Jakite. Jakite kita lihat secara lakukan sudah, ada Donald di sana, umpan proposal ke depan, lakukan sudah, angkat tinggi-tinggi kepada Marwan Saidi yang dituju, disundul saja. Kita lihat datang lagi pemain nomor 2018 saudara-saudara. Kita lihat sementara Jen Hasan nomor Andres tadi kita nantikan, ada Edi Podai. Edi Podai yang menarik, kita kirimkan sudah, ada Edi Podai, Abdullah Asarpin kepada Agung Rombeng, dia kirimkan sudah kepada Toto, pemain nomor punggung 2 atau Hafid nampaknya. Tidak ada pemain dari kesebelasan Dennis, datang lagi serangan, masih kita nantikan. Di daerah sektor kanan gawang daripada Robi Casillas yang mengawal ketat gawang Dennis pada sore hari ini saudara-saudara. Kita lihat mengambil acak-acak, lakukan sudah, sundul oleh Agung Robi, masih lakukan sudah nomor punggung 6 yaitu Black. Tinggi-tinggi dia berikan kepada Donald masuknya. Ada pemain nomor 14, Edi Podai. Umpan terobosan dipotong saja. Sudah Abdullah Arsalpin yang diberikan bola. Masih Doni, lakukan sudah. Kejatuh pertahanan, sudah offset. Lakukan sudah ke daerah sektor kiri. Ada di situ kita lihat pemain nomor punggung 7, Edi Podai. Dipotong sudah Abdullah Arsalpin. Kerjasama cukup baik nampaknya sudah secara penonton. Edi Podai dicoba kita berbahaya. Datang lagi kita lihat ada Jakite. Umpan-umpan terjadi kita lihat. Hafid kembali ke belakang, delay ke belakang saudara-saudara kepada Agung Rombeng, kapten kesebelasan, mencari dia, Holy potong saja, ada Basile, ajar Paul, yang dituju, halo bola, ada Basile di sana, Basile masih kuasai, potong saja oleh Abdullah Sapin, Abdullah Sapin melihat dia, nampaknya umpan, ini pada bola kandas di kaki pemain, potong saja, ada nomor 11 di situ, Pele Toto jadi sundul menyundul, langsung saja kita lihat Doni atau nomor punggung 6 Black keluarkan nomor punggung 15, kita lihat saudara-saudara Jakite. Apa yang terjadi, nomor punggung 11 sudah ada Hafid di sana, kita lihat Hafid masih permainan Hafid, coba menyundul tempatnya, masih dikuasai bulunya Hafid cukup baik nampaknya, putar dan jongkel saja ke belakang, Agung Rombeng kapten kesebelasan, Hafid umpan crossing saja dihalau oleh pemain nomor 5 itu Heru, masih jatuh di daerah second line penalti, kita nantikan umpan hajar sektor gelandang kiri. Kita lihat saudara-saudara, lakukan sudah pada pemain nomor punggung 2 Hafid. Hafid masih gerak tipu cukup baik nampaknya Hafid, kutak-katik nampaknya, ada Donald di sana, kita lihat dan kadang-kadang dia menjabat sebagai kapten, dan kali ini dua pertandingan ke belakang adalah Agung Rombeng yang dipercayakan menjadi kapten kesebelasan. Abdullah Arsarfi lakukan sudah, berbahaya hari ini tentunya, masih kita lihat terus bagaimana serunya saling jual beli serangan nampaknya kedua kesebelasan. Kita nantikan nomor punggung 15, kita lihat kirikan ke belakang saja nomor punggung 47 Bule, contek saja cukup baik nampaknya saudara-saudara, lakukan Arif Bison, kirikan kerjasama pemain nomor punggung, ada Agung Rombeng di sana, gerak tipu maksudnya Abdullah Asarpin, congkel saja berikan kepada Agung Rombeng. Kali ini nampaknya berebutan menjuarai Moras di Bintaro Jaya sebagai juara pertama. Kita nantikan saudara-saudara penonton, mundur ke belakang. Kita lihat bintang pilar, kita lihat juga Dennis saudara-saudara masih terus nampaknya melakukan satu tekanan-tekanan, satu polesan lakukan, kita lihat jadi sundul menyundul, Marwan Saidi, datang Abdullah Arsarpin, ada Basile di sana, melebar dia kepada kapten ke sebelah, sudah tendangan bebas, ada Basile. Hari ini kita nantikan terus darah terjadi cup duel, apa yang terjadi dan anak-anak yang di
di scoring board, tolong turun. Tambah putri.
Persela daya serang dan sudah buat kesebelasan bintang pilar. Kembali jauh, jangan lupa terjangkau, jangan jauh juga.